Okay, malam ni, malam New Year, kita akan main bercun dan kita akan barbecue lah. So, di sini barang-barang saya sudah sediakan di rumah. Kita dah simpan dalam kontainer. So, kita cuma nak bakar aja. Okay, so, saya angkat barang dulu. Hantar barang ke tempat barbecue. Ups, tak stop. Okey, ni kita buat di rumah tadi. Tak ada. Yang ni. Ini babi guna apa ni? Babi barbecue sauce lada hitam. Ni babi char siu. Ha, ni char siu. Guna sauce char siu. So kita dua bakar ni lah. Ya, Big Bro tengah bakar chicken wing ni. Sekarang kita nak pasang lampu solar. Tapi, kita kena cabut dulu dia punya... Apa kita panggil tak, Chris? Batang ya? Ha? LNT. Tok, tok. Apa kita kena panggil tak? Tok. Yang pun bracket. Nak cabut bracket dulu. Guna allen key. Nak pasang ya. Nak cabut dululah. Sebaik kau ada allen key. Ku carilah rumah tadi. Baiklah. Tak belum connect current nak? Belum, belum. Okay, kelebihan lampu solar yang menjimatkan elektrik. Jadi kita nak pasang satu di kampung, sebenarnya dah ada dua. Kita pasang satu lagi. Okay, kita ada tukang. Tukang. Okay. Boleh lah. Masih dapat masuk atas sekali. Turun. Tengah ke tak? Tengah tak? Di tengah? Ah, boleh lah. Di bawah yang, sebawah yang mungkin lah. Empat. Empat. Panjang. Ada tapi macam pakut simen. Ha? Ada macam tapi macam pakut simen. Dengan nut sekali ya. Ini nut. Empat. Alam kiri tadi ini. Cuma lah ke bawah. Ke... Malam tu rasanya belum dapat pakai. Soalnya belum cas. Oh. Ya adalah apinya, apinya sekejap-kejap. Eh, tunggu lagi. Kamu cuba masuk dari celah ya dulu. Ah. Eh, dari stok aku rasa. Celah stok. Apa sih? Tepi, Chris. Dari tepi. Tepi belah stok, belah stok. Ah. Okay. Okay, sekarang kita letak solar panel di bumbung. Memandangkan hari dah gelap, kita belum dapat charge. So, esok boleh pakai dah lampu ni.
Okay, mission successful. Oh, sedap sedap. Babi ayam, bontot ayam. Ada ikan. Siapa sponsor ikan? Hello guys. Happy New Year 2023. Wishing you many happy returns and God bless you all. Hello guys. Saya tengah memanggang ni. Jadi sampai itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga murah rezeki dan umur panjang. Okay guys. Kalau nak rasa atau nak panggang daging yang sedap, mula-mula kita harus marinate dulu ya selama 24 jam lah. Lepas marinate, kita marinate dengan garam, bicin dan apa-apa sos yang kamu suka lah guys. Macam saya suka sos lada hitam. Bagi saya lah. Pandangan orang lain juga beza pandangan mereka. Jadi kita panggang ni lah. Pasti sedap guys. Api-api sana. Api kita kena kecilkan lah, jangan besarkan api. Kalau tidak hangus. Untuk jarak api dan daging panggang ni haruslah lebih kurang dalam 7 atau 8 inci guys. Kalau tidak, kalau terlalu dekat memang pasti hangus guys. Jadi itulah. Kalau nak daging yang lebih sedap dan tidak hangus, just call some picture that I snap yesterday. So you guys, Happy New Year, and hopefully this year will be much more prosperity comes to our life and to my family, my relatives and my friends out there. Wishing you all the best. May this year, next year will be much merrier than yesteryears. Okay guys, hope to see you soon. God bless. So kita menyediakan lauk-lauk atas meja sekarang. Apakah dalam primada itu? Babi juga. Tulang babi, sup tulang babi. Okay. Ini bontot ayam. Different part bontot ayam. Sudah dibersihkan? Okay. Kalau tidak bersih dia. Ya, ada orang si pandai. Okay, sebelum kita makan kita sampai dulu. Pai kami di surga. Tuhan tip mendu kuasa. Lebu kami nyebut nama Tuhan, kami nemu Nuan bisi engkau kami dito, Nuan dah mudah, Nuan nak ninggal ke kami, Nuan nak ngengkak ke kami. Nyalai Tuhan, terima kasih ke pemenang Nuan, ke pemindu Nuan, ke pengasih Nuan, ngau pengibuh Nuan. Lepiam ke, terima kasih ke semua berkat sudah diberi Nuan ke kami tahun 2022. Ikan mana? Ikan tu. Kumutu hidup. Itu salah. Pansuhkan. Baik. Lejuk. Ayam kampung. Dan cek sebab. Cek sebab dah habis. Sudah. Ok,
Okey, kita nak pasang mercun, nak cari tempat yang bagus. Mercun kita beli di H&L RM28 saja. Nah, ni mercun adalah acara wajib untuk New Year. Cukup tinggi ya. Cukup. Hai. Putus kah? Oh, jangan ini putus sejak. Oke, kita tengah setting batang buloh untuk mendirikan mercun. So kita guna batu-bata kemenahan buloh. Oke, okay, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kita akan meninggalkan 2022, kita akan pergi ke 2023 esok. Jadi, kita on mercun untuk menandakan tahun baru. Selamat tahun baru 2023. Tahun rabbit kan? Oh. Ya, Merry Christmas.